Cirolu, masak-masak Dek Pawon Dayu. Halo Mak, di video kali ini mau bikin topalada versi terong khas Makassar. Ini untuk bumbu-bumbunya. Kemudian ini kita blender dulu. Nah, iki weseng di blender Mak, mantep. Kita sisihkan dulu, kita mau ketok-ketok terongnya dhisik. Ini terongnya aku pakai 8 buah, satu buahnya tak ketok jadi 3 bagian. Kemudian dibelah lagi jadi 2, koyok ngene ya Mak. Nah, nek wes dicemplungkan ke air gini biar nggak menghitam terongnya. Ini siap kita goreng. Kita gorengnya sebentar aja Mak, ojo suwi-suwi, pokoknya lunak sedikit empuk gitu. Kulitnya itu sudah bisa langsung dientas. Nah, iki wes empuk kulitnya. Coba isik di penet-penet disik. Lah, empuk, bisa dientas. Sekarang kita siapkan minyak untuk menumis. Kita tumis bumbu yang sudah di blender tadi. Terus kita masuk no serai, daun jeruk, terus daun salam. Kita aduk-aduk. Kemudian masuk no kayu manis, cengkeh, asam sedikit aja. Kita aduk sampai matang, sampai wangi. Ojo lali kunyit bubuk sepertiga sendok teh. Kalau sudah matang Mak kayak ini, kita masukkan air 1 gelas belimbing. Kita aduk lagi sampai tercampur rata dengan bumbu. Iki kok koyone kurang air, ditambahi maneh setengah gelas belimbing. Nah, cukupan iki wis. Aduk terus sampai tercampur rata. Kemudian masuk no gula merah sing wis disisir. Masuk no garam setengah sendok teh. Gula pasir 1,5 sendok teh. Kita aduk dan biarkan hingga mendidih sambil diicip-icip rasane. Mantep. Mantep Langsung masuk no terong sing mau wis digoreng Mak. Kita ublek-ublek maneh sampai tercampur rata. Kemudian tunggu mendidih lagi airnya. Sambil diicip, nek ternyata kurang dikasih garam lagi nih ya, sedikit aja. Kita aduk-aduk, tunggu hingga meresap terongnya. Kemudian bisa langsung dientas. Mantep rek, lebih enak dari rendang. Suwun yo Mak, wis nonton videoku, ojo lali subscribe, like dan komen.